بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما jadi beban bagi dirinya. Karena begitu orang mencintai seseorang, mencinta lebihan, apalagi jadi beban bagi seseorang. Maka dia akhirnya meletakkan cinta itu di bawah kendali ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenanglah dirinya, hatinya. Bila ada masalah, serahkannya kepada Allah. Serahkan, ya jodoh di tangan Allah, bukan kekuasaanku soal jodoh. Paling dia berdoa kepada Allah, ya Allah, begini, begini, begini. Sudah selesai, serahkannya kepada Allah dengan sifat tawakal kepada Allah, mewakilkan kepada Allah, mengasihkan tasawuf itu sebenarnya. Karena itu, kata Syekh Abdul Qadir, pokok dari tasawuf itu adalah takwa. Wapiha, dan padanya ketakwaan itu kalimat takwa. Ada kalimat takwa, ada kalimat ketakwaan itu diantaranya adalah orang tasawuf itu berpegang dengan zikrullah. Mengingat Allah. Di antara zikir lisan adalah seperti kalimat kalam maqdar syatam min ruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menak betakun, apakah tasawuf itu dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin sebagian orang selama ini agak menghindar-hindar ya dengan pembelajaran tasawuf, ma'rifatullah. Tapi ketika dia belajar agama, kadang-kadang dia bertemu-temu dengan tasawuf gitu kan. Bahkan orang ada menyangka, mengira belajar tasawuf itu belajar di luar dari keagama. Sebenarnya belajar tasawuf itu mengasikkan. Dan yang dibahasnya hal yang suci. Coba bayangkan hal yang suci siapa yang dipahaminya? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu kan mengenal Allah. Berarti yang dikenal ini maha suci. Jadi objek bahasannya adalah yang maha suci. Bayangkan suci, kesucian yang dibahas. Mengasihkan sebenarnya. Jadi lalu kalau orang mendekati kepada yang maha suci, pasti akan memberikan kebahagiaannya. Bahagiannya. Misalnya banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis bicara tentang tasawuf. Tapi kita tidak tahu, kita sangka itu bukan tasawuf. Karena sebenarnya tasawuf itu mengambil diri mereka di dalam bahasan agama. Tapi bagian-bagian yang masalah tadi memahami kesucian Allah Subhanahu wa taala. Diambil di dalam Al-Quran juga, di dalam hadis juga. Bagian-bagian mereka yang pokok dalam agama diambilnya. Apa itu pokok? Hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokok kan? Apabila seorang manusia, insan, seorang insan mendekatkan dirinya kepada Allah, maka tersinarilah nur Allah pada dirinya. Ya kan? Mulailah si hamba ini menghindari perbuatan-perbuatan maksiat lahir. Seperti berjudi, berzina, apalagi mabuk-mabukan, obat-obatan. Berusaha dia menghindari perbuatan mencuri, menyesatkan orang, membodoh-bodohi orang, atau apa, menipu orang, goror ya, sifat-sifat berdagang mulai jujur, dia yang dulu mungkin sering berdusta, sekarang dia jujur, itu maksiat-maksiat lahir. Kemudian berusaha dia menghindari maksiat-maksiat batin lagi. Karena kenapa? Rasa malu dia berhadapan dengan Allah, ya kan? Lalu dia menghindari seperti apa sifat-sifat keburukan batin. Suka mengumpat orang, suka mencela orang, suka menyalahkan orang, suka mengatakan orang bidah, sedikit-sedikit bidah, merasa diri lebih pintar dari orang, lebih tahu dari orang, lebih hebat dari orang. Dibuang-buang itu yang sifat-sifat. Sifat pemarah dibuangnya, sifat panjang angan-angan dibuangnya. Ya kan? Dia buang itu semua. Mulai dikit sedikit.
sifat dengki, hasad dibuangnya, mencari-cari kesalahan orang dibuang, bersangka buruk kepada orang dibuangnya, sikap ujub, takabur pada dirinya dibuangnya. Tanpa sadar, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan, justru membahagiakan dia. Bahagia dia. Contoh, kita gambarkan kebahagiaan itu. Misalnya di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu istanibu zonna. Hai orang-orang beriman, jauhilah segala persangkaan. Az-zonna. Inna ba'da zonni ismun. Sebagian dari persangkaan itu dosa. Dulu dia suka menyangka-nyangka orang, bila melihat orang disangka-sangkanya, ditajas, wala tajassasu, jadi Tuhan, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Dulu dia mencari-cari kesalahan orang, lalu bersangka-sangka buruk tentang orang. Sekarang tidak. Ternyata apa? Ringan batinnya. Kenapa? Dulu menjadi membuang energinya, memikirkan orang lain. Iyalah, memikirkan kesalahan orang lain. Dulu kan jadi pikirannya, karena itu persoalan gaib kan? Mencari kenapa sebabnya orang ini jadi... Jadi ya di mana sebabnya orang ini supaya dia ini ya dapat supaya dicarilah informasi apa keburukan-keburukan orang ini gitu kan. Mencari keburukan orang itu kan kadang-kadang kan memerlukan energi, waktu dan pikiran. Padahal enggak ada gunanya dah. Sekarang setelah dia membuang sifat-sifat yang itu, terasa plong di dadanya. Rasa bahagia dia. Melihat semua manusia ini terlihat dilihatnya baik saja semuanya. Enak kan? Coba dulu, disangkanya jahat semuanya manusia ini kan. Disangkanya manusia akan memukul dia, disangkanya manusia akan mencekiknya. Maksud mencekiknya misalnya dia berusaha, berdagang, disangkanya seolah-olah manusia itu ingin merusak dagangannya, ingin menghancurkan usahanya. Sekarang tidak ada lagi sangkaan seperti itu. Kok plong hati saya? Tenang. Ya kan, berhadap dengan Allah tanpa ada sesuatu membawa utang kepada manusia. Utang ini maksudnya mengumpat-ngumpat kepada manusia. Itu contoh kebahagiaan sudah. Ini juga membekas pada dirinya. Berarti benar firman Allah. Nah, itulah yang ada di dalam tasawuf. Jadi tasawuf itu mengenakan, bahkan membahagiakan. Contoh, ada orang yang pemuda kasmaran kepada wanita. Apa aja wanita itu dipikirkannya, ya kan? Mencintai wanita itu berlebihan. Ketika dia belajar tasawuf yang tadi membuang sifat-sifat buruk di dalam dirinya, dia arahkan khubnya, hatinya, keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar dia 5 waktu dia ingat sholat, mulai sembahyang, mulai beribadah, sunat dikerjakan. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan si perempuan yang dicintai sedemikian rupa, mulai luntur sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya. Karena begitu orang mencintai seseorang, mencinta lebihan, apalagi jadi beban bagi seseorang. Maka dia akhirnya meletakkan cinta itu di bawah kendali ingatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tenanglah dirinya, hatinya. Bila ada masalah, serahkannya kepada Allah. Serahkan, ya jodoh di tangan Allah, bukan kekuasaanku soal jodoh. Paling dia berdoa kepada Allah, ya Allah, begini. Sudah selesai, serahkannya kepada Allah dengan sifat tawakal kepada Allah, mewakilkan kepada Allah. Mengasihkan tasawuf itu sebenarnya. Karena itu kata Syekh Abdul Qadirnya, pokok dari tasawuf itu adalah takwa. Wa fiha, dan di padanya ketakwaan itu kalimat tu takwa, ada kalimat takwa, ada kalimat ketakwaan itu diantaranya adalah orang tasawuf itu berpegang dengan zikrullah, mengingat Allah. Di antara zikir lisan adalah seperti kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kalimat-kalimat itu membawa dia, membimbing dia, mengarahkan dia untuk selalu dalam hidup ini merasa tenang dan nyaman. Jadi bahagia dia. Karena kebahagiaan itu ruhani sifatnya. Saya berikan gambaran bahagia, misalnya seseorang ingin durian lalu dia dapat durian makan. Bahagia dia makan. Oh, paling sebentar sehari dua hari dia bahagia itu. Tapi belakangan dia sakit hati lagi. Kenapa? Karena ada keinginan lagi yang timbul yang tidak bisa terpenuhi. Terus menerus manusia itu digerogoti oleh keadaan itu. Ketika keinginannya tertuju pada kalimat la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah misalnya dibacanya, dan dunia tasawuf diajarkan seperti itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka timbullah bahwa segala sesuatu yang lain itu tidak membahagiakan, yang membahagiakanlah yang di tangannya, la ilaha illallah. Maka jadi asiklah
tasawuf itu. Jadi bahagialah tasawuf itu. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah hanya saja dengan mengingat Allah hatimu jadi tenang. Tenang itu bagian daripada atau pokok kebahagiaan itu adalah ketenangan di dalam hidup. Nah itu, sembari menghasilkan di akhirat nanti adalah amal bagi dirinya sendiri. Enak kan? Nah jadi nanti dia akan melihat dengan berpegang teguh kepada Allah, hasbunallah, cukup aku berpegang teguh kepada Allah, itu apa? Ya kalimat la ilaha illallah, mengingat Allah. Maka dengan mengingat Allah, sering dia mengingat Allah, maka segala keburukan yang akan datang kepada menjadi sirna, menjadi lenyap sebelum kedatangannya segala musibah dan bencana itu pada dirinya. Ah, itu kelebihannya. Jadi mengasihkan marifatullah itu. Jadi jauh dari anggapan sesat, ya menyesatkan atau apa tadi yang Anda khawatirkan ya, atau tidak bahagia justru, itu salah mungkin pemahamannya, pemahaman tasawufnya, ya wajar aja lah. Sepeda motor Honda itu kan, atau sepeda motor Yamaha kan, orang bikin kan ada palsuannya ya kan. Kalau sekarang ada istilah spare part itu ada kawi ya, kawi itu banyak, kawi itu ya kalau salah memahami ya kawi dapat, tapi sesalah-salahnya kawi masih ada benang jalurnya kepada kebenaran. Maksud saya nanti setelah belajar yang kawi itu mudah-mudahan dapat aslinya ya kan, ketemu yang aslinya, oh ini aslinya ternyata pantas. Oh, saya memakai apa nih gear yang kawi itu 1 bulan 2 bulan sudah rusak, ternyata setelah yang aslinya 1 tahun 2 tahun udah rusak nah, misalnya kan itu kan awet. Nah itu contohnya itu, mudah-mudahan ketemu dengan pembelajaran tasawuf yang benar ya, karena ya manusia itu wajar aja sering salah kan. Kenapa jadi bandan yang mengajarkan kawi pun tidak tahu itu kawi, andaikan dia tahu itu kawi, tasawuf kawi misalnya, andaikan tahu tasawuf kawi, tidak mau lagi dia mengajarkan. Tapi karena dia yakin itu adalah tasawuf yang benar, gue diajarkannya terus gitu kan. Nah sekarang bagaimana mengetahui kawi dan tidak kawi? Gampang sebenarnya, pakai nasihat saya Abdul Qadir Jalani di awal kitab Putuhul Gaib. Kitab beliau menasihatkan ada 3 kitab: Allah, sunnah Rasul. Tapi habis-habis membaca sunnah ya, jangan sepotong-sepotong, nanti membidahkan orang. Quran benar-benar memahami menurut ahlinya ya, sesuai dengan ahlinya. Belajar kitab Allah dengan ahlinya, belajar sunnah Rasul dengan ahlinya ya, ahli sunnah, ya, ahli sunnah wal jamaah nih. Yang ketiga adalah ridho. Jadi pegang itu, nanti akan ketemu tasawuf yang bagus. Tasawuf yang bagus yaitu tasawuf yang memiliki dasar-dasar dasar-dasar keagamaan, dasar-dasar Al-Quran dan sunnah. Di samping itu ada lagi Quran yang tidak tertulis, alam semesta kainat, alam semesta ini juga petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biasarihi. Kira-kira itu dulu lah. Mudah-mudahan membahagiakan, dan kebahagiaan itu didapat adalah karena usaha manusia ya, usaha anda melakukan usaha yaitu dengan belajar memahaminya, anda akan bahagia. Wallahu a'lamu bishawab, wallahu al-muwaffiq wa qomatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.